Akibat luapan Sungai Batanghari dalam sepekan terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di situs percandian Muaro Jambi mengalami banjir. Dan juga beberapa warga sekitar mengalami kesulitan untuk keluar rumah. Dan berkurangnya juga para wisatawan berkunjung. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang Jek. Akibat terjadinya luapan Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi berakibat terjadinya banjir yang merendam sejumlah wilayah yang ada di wilayah tersebut. Seperti banjir yang merendam jalan lingkungan di RT 7 Desa Muaro Jambi, yang merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Batanghari, sehingga warga setempat harus memakai perahu jika beraktivitas keluar rumah. Selain mengganggu aktivitas warga Muaro Jambi, akibat banjir luapan Sungai Batanghari juga berimbas pada sepinya pengunjung atau wisatawan dari luar daerah yang datang di situs percandian Muaro Jambi. Sehingga kompleks percandian yang diduga merupakan peninggalan kejayaan Sriwijaya tersebut terkesan sepi dan lengang dalam sepekan terakhir. Menurut Mursalin, petugas jaga di situs percandian terbesar di Asia Tenggara tersebut mengatakan, sejak terjadinya banjir yang terus menggenangi kanal-kanal kuno di area percandian Muaro Jambi serta wilayah pemukiman warga yang ikut terendam, mengakibatkan turunnya wisatawan atau pengunjung candi Muaro Jambi hingga 50% lebih. Ya, berkurang lebih dari 50% semenjak pemugaran, apalagi ditambah banjir ini kan. Cuma pengunjung itu nampaknya dia udah datang sekali kan, udah nengok kondisinya kayak gitu, udah datang lagi. Rata-rata pengunjung yang lain lagi kan, yang nggak tahu, kalau yang tahu nggak mau datang lagi. Banjir kelihatannya juga masuk ke area candi Pak, ya, ini sebenarnya? Jadi RT7 itu masuk ke Candi Astano, jadi kondisi jalannya nggak bisa dilewati kan. Karena banjir? Karena banjir. Kalau normalnya sebelum ada banjir sama penataan lingkungan itu kan, itu biasanya Sabtu Minggu itu kalau sekitar 1.500 lebih. Oh begitu. Nah, kalau normalnya. Sejak ada banjir? Nah, 500 saja payah kadang-kadang. Selain turunnya minat warga untuk datang ke Candi Muaro Jambi, akibat terjadi banjir di sekitar wilayah tersebut, juga karena adanya kegiatan proyek penataan taman di sekitar Candi Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.